Okay, okay. Pergi. Ready and action. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulin. Aku Jasmine bin Muhammad Zain. Baik, hari ini kita orang ada project dekat Proton Center. So, hari ini aku nak highlightkan penggunaan produk-produk Holy Land secara wireless. So korang nampak aku macam segabut sikit kan. Okay, basically the basic is kita punya videographer kat sana. So aku hanya duduk kat sini je dengan intercom. Okay, first thing first, this is intercom. So apa-apa yang aku nak arahkan dekat aku punya videographer ataupun camera operator, aku just menggunakan Holy Land Solidcom C1 Pro. This is version Pro. Ada noise cancelling, tu satulah. Dan secara visualnya kita guna M1 secara wireless lah. So aku still duduk kat sini juga disebabkan ada plug kat sini. So kita direct current lah, ataupun korang boleh power up guna bateri. Proton ni ada 3 tingkat G. Kita kat ground floor, dia ada tingkat 1 dan bawah basement. Kita nak try penggunaan this one. Hasif akan berkeliaran lah, tingkat 1 main kat ground, main kat basement. So aku akan cuba untuk duduk kat sini je bagi arahan dan tengok apa yang Hasif record lah. Aku boleh monitor terus apa yang berlaku dekat sana dengan cucuk audio jack. So aku dengar audio yang datang daripada kamera. So sebab itulah korang akan nampak aku macam berseli kat, banyak gila nak pakai kan. So ada telinga lagi satu yang boleh dengar. So this one lah. So basically aku akan setting dia macam ni lah, lebih kurang, biar orang gelak, kita buat kerja kita. Okay, so dengan adanya wireless system macam ni dan combination ni sangat perfect lah, visual and audio communication. Okay, Asif buat slide reveal, tunjuk dekat Proton tu. Abang Asif terus buat. So kita tahu macam mana angle yang dia buat. Mas M1 juga ada features yang macam ni tau. So kita boleh monitor lah, boleh bantu Asif dari segi contoh kita nak check dia punya exposure. So kita buka Zebra. Okay, so far okey lah ni. Kalau kita tutup ni, ini biasalah, ni bahagian cahaya kan, bahagian warna putih dia overexpose lah. Mungkin nak kena, it depends lah. Kalau macam aku okey lagi lah. Ni macam overexpose ni, kita tengok dekat Zebra ni memang overexpose semua lah. So kita boleh bantu juga Asif. Mostly aku akan check je lah. Contoh macam ni kan, aku buka okey, selagi detail tu tak hilang okey lah. Dia tak ada storage kat dalam ni. Bila kita tekan record button, dia hanya record 3 minit for preview. So contoh macam sekarang ni kan, okay, aku record. Okay, Asif bagi movement sikit. Okay, nampak dia tengah record ni. Okay, bagi movement sikit macam tu. So kita nampak masa kat bawah ni. Okay, kita tutup. So dia akan record that one je. So untuk kita preview balik, untuk aku preview balik lah. So aku tengok ni, ini yang Asif record tadi. Okay. Tapi dia boleh record up to 3 minit saja. Kita buat record baru, tersampah. Okay, kita buat record baru around 3 second macam tu. So bila kita preview balik, yang ada yang tadi je, yang tadi yang record creator tadi, dia auto replace. Dia untuk preview saja, the latest shot. Dia bukan simpan macam, for example, macam brand lain yang monitor yang boleh record kat dalam monitor lah. Dan aku harap akan ada lagi update yang mungkin keluar Mas M1 Mark 2 ke ataupun Mas M2 ke kan, yang ada slot memory ataupun slot attach dengan hard disk terus ke, boleh record terus kat dalam ni. So Hasif tak perlu tekan record, aku je yang tekan record. Okay, okay. Pergi. Ready and action.
kita kena berani buat macam rumah sendiri. Sebab kita simpan bateri untuk transmitter tu. So ni pakai direct current lah. Direct current eh. Dengar cerita Abang Jas mencari pula ni. Itulah, mencari pusing. Orang orang tengok apa hal budak ni kan. Combination antara Holy Land Mars M1 dengan Holy Land Solidcom C1 Pro is a very ultimate punya combination lah. Which is a video transmitter dan intercom punya sistem lah. Dan bila kita guna, you know, kita guna Mars M1 macam ni, dia dah dah simplekan setup sebab dia monitor yang sekali dengan transmission system. Dan dia boleh tukar sama ada kau nak pilih dia menjadi transmitter ataupun receiver. So macam right now aku jadikan dia sebagai receiver. So dekat gimbal ada transmitter, so dekat sini jadi receiver, dia dapatkan visual lah. So you know, just set up macam ni je. Kalau tidak, kita kena ada external monitor dengan bateri ni lagi. Lepas tu kita kena ada receiver system dengan bateri ni lagi. Bertergabung nak pegang-pegang. Dan bila ada macam ni, direct terus dengan kita boleh monitor audio sekali direct. So this is a very good combination lah, which is a video transmission dan audio intercom. Memang satu combination yang bagus. Dan aku berpeluang untuk guna Holy Land dan fantastic. Dia memudahkan kerja, aku tak perlu nak follow videographer ataupun DOP aku kat mana-mana. Aku just duduk kat sini, focus on what next, what next, what next, from script ataupun from shortlist ataupun storyboard. So kalau korang berminat untuk dapatkan all the product here, korang boleh pergi dekat bahagian description. Ini dia Tulin, jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum.